Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ibn la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Teman-teman tidak -teman Tidak ada orang Yang tidak punya hilaf pasti punya dosa, termasuk dosa orang tua kita dan dosa diri kita sendiri. Teman-temanku sekalian, sungguh beruntung bagi kita yang memiliki orang tua yang taat kepada Allah, jauh dari kemaksiatan. Namun, kalau kita memiliki orang tua yang kebetulan jauh dari kata taat, tetapi orang tua kita tetap beragama Islam, maka tentu saja dengan ketidaktaatannya, orang tua kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas apakah kita bisa menghapus dosa orang tua? Ya bisa-bisa saja. Allah memiliki sifat rahman dan juga memiliki sifat rahim dan juga Allah maha pengampun. Inna ghafurur rahim. Teman-temanku sekalian, cara menghapus dosa orang tua dan menghapus dosa diri sendiri silahkan baca setelah sholat jumat sebanyak 100 kali dibaca azim subhanallahil azimi wa bihamdi subhanallahil azimi wa maka dosanya diampuni sebanyak seratus ribu dosa. Dan bagi kedua orang tuanya, dosanya diampuni dua puluh empat ribu dosa. Teman-temanku sekalian, ini tahadus bin ni'mah ya. Amalan ini seringkali di istiqomahkan pada pondok-pondok pesantren bersama para santri-santrinya biasanya dan wiridannya setelah Jumat itu ditambahkan dengan membacakan subhanallahil azimi wa sebanyak 100 kali agar supaya dosanya diampuni sebanyak 100.000 dosa dan untuk kedua orang tuanya dosanya diampuni 24.000 dosa. Demikian teman-temanku sekalian wirid yang sebentar saya kira kalau dibaca karena sangat pendek subhanallahil azim wa 100 kali mungkin enggak ada sampai setengah jam ya. Enggak ada paling 5 menit atau 10 menit itu selesai. Silahkan dibacakan manfaatnya untuk kita sendiri, untuk mengampuni dosa kita sendiri, untuk menghapus dosa kita sendiri, dan juga menghapus dosa-dosa kedua orang tua. Demikian, Wallahul Mafiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.